yang berada di bawah pengawasan saya dan bersama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kota Yogyakarta serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran yang dilaporkannya. PR besarnya apa? Selama 1 tahun apa? Pendapat Bu Bupati ya, kan? Apa yang menjadi kritiknya akan diberikan? Apa? Ya, saya kira kan pemerintahan kan berjalan. Ya, karena pemerintahan tidak berjalan ya mestinya pejabat ya. Tapi penekannya bagaimana realisasi APBD sama yang kedua masih masa tidak hanya kampanye tapi juga masa pemilihan anggota DPR, DPRD maupun DPD tapi juga masa pemilihan pres. Bagaimana mereka harus bisa menjaga kondisi tetap kondusif dan tujuannya dibuat terbaik. Itu yang pokok terlebih itu. Kalau Kota mana? Persoalan yang serius adalah masalah sampah maksudnya. Mungkin ada pesan juga tidak? Ya masalah sampah itu tidak mudah seperti yang kita perkirakan. Perkiraan saya penuhnya nanti baru bulan Juni. Tapi kalau sekarang tidak ada juga 50 ton. Tapi lebih cukup dari itu. Ya saya khawatir di bulan Juni itu sudah penuh. Sekarang bagaimana kita bisa mempercepat ya paling sedikit dalam kondisi kering kita dalam kondisi basah. Ya itu dibantu untuk sementara ada beberapa tempat sampah yang ada di kabupaten maupun di kota, tapi saya kira tidak sebanyak yang kita perkirakan. Yang hanya yang masuk di Piungan juga lebih dari 800. Jadi saya tidak tahu persis sebetulnya yang ada di kabupaten kota yang dipilah itu sebenarnya berapa ton. Pabrik pun kemarin bisa segera darah, tapi air itu nanti sampai tanpa berubah. Berarti kan tahu baru selesai. Berarti kan masalah karunnya tempat itu. Keinginan itu tidak bisa dikatakan. Berarti penyelesaian itu berubah. pada berbagai kegiatan. Dengan kondisi seperti itu,
saya optimis bahwa semua perangkat Kabupaten Kulonprogo dan Kota Tenggara membantu pejabat bupati dan pejabat wali kota dalam melaksanakan agenda-agenda daerah yang sangat penting dalam waktu dekat ini. Dan di masa jelang Pesta Demokrasi 2024 di tengah-tengah era post-crunch, di mana fenomena undocumented power talk sudah menjadi rentan terjadi, pejabat bupati dan wali kota diharapkan dapat mengantisipasi berbagai dinamika baik di dunia nyata maupun jagat maya. Untuk itu, keduanya harus aktif menjaga kohesi sosial masyarakat dengan menyemai nilai-nilai budaya dan keistimewaan Yogyakarta untuk menyejukkan suasananya. Tegakkan netralitas ASN agar pemilihan serentak dapat terlaksana dengan adil, jujur, dan bermartabat. Kepada saudari Imate Bupati Indrayani dan saudara Sindri Rahayu, saya ucapkan selamat bekerja dan berhasil.